Kelak. Ayo di amparan mah. Ampar gue nih. Tar. Wah. Oh. Ada satu kayak itu mau ngawet tuh ratus. Kita lagi tuh kan. Berapa TPS yang paling jauh di Mekaras ini? Di Mekaras paling jauh 3 TPS. TPS berapa? 8, 8, 9 sama 10. Itu jaraknya dari PPS sendiri ke sana? Hampir 10 kilo kalau ke Siantrek. Berarti sekitar menghabiskan waktu berapa jam? Sampai sejam lebih kayaknya. Sebenarnya sendiri bisa dijelaskan? Untuk medannya cukup lumayan ekstrim ya, soalnya melewati hampir berapa gunung, 2-3 gunung. Antisipasi kerusakan saat di perjalanan seperti apa? Antisipasinya insya Allah nggak ada, lancar kalau ke sana. Tiap dari tahun-tahun ke belakang juga alhamdulillah nggak ada yang... Dari tahun-tahun sebelumnya nggak kendala apa-apa sih. Cuma ya dari medan jalannya itu yang cukup lumayan jauh, ekstrim lagi. Apalagi sekarang musim hujan, lumayan susah juga. Siap, oke lah. Lanjut. Rajang lah nyebrang. Jadi itu sudah terbiasa atau seperti apa? Tadi juga ada longsoran. Udah biasa. Dua hari turun. Kalau ada tarikan itu tadi bawa kotak suara dari PPS ke sini itu, tepatnya dari desa sampai sini berapa jam? Satu jam. Ya. Itu gak takut tadi kan ada longsor? Ya enggak, sudah biasa gitu. Kalau misalnya tadi longsor nutup jalan semua, ada jalan lain gak kan untuk menuju ke sini? Ada, tapi jauh. Berapa kilometer kan jauhnya kira-kira? 1,5 jam lah. Jam setengah? Iya. Siap, ada harapan gak sih kan untuk pemerintah terutamanya untuk akses jalan menuju ke sini?